Yang benarlah juga hari ini kami bernama Kerade Kecil Melana Kecil. Anuklah juga Raja Muda Laksmana. Tapi aiklah juga kami malu pada selangkuh cepedok benda dari semuanya lopor berjaya. Niat di dalam hati yang tekak di dalam dada. Mari nak berjumpa dengan ayah. Ayah semata-mata tak mengakulah kami ni anak pada kediri dia. Sekarang lah ni di dalam ikayak berkata, entah mati ke entah hidup, dia raik lelahnya tak kabar. Aku nak tanyalah juga pengasuh aku, pengasuh buat ya saing sama. Ya benar, pengasuh bersaing. Mari tempat ambil waris kerja saing. Manalah juga pengasuh saing. Rusinya hati ambil bukan mudah bukan boleh bicara. Marilah juga pengasuh. Amba rusin ayinah kami mengraja seramu tepuk saudara kami. Raja muda lah sepanu tak mengaku lah juga kami anak dia. Pengasuh saing. Jawab dia aku. Malunya saing. Malu apa aku? Masa dia dah. Amba kecil hati. Kecil hati ke apa? Kecil hati lah juga. Mari nak jumpa dengan ayah. Ayah semata-mata tak mengaku lah juga kami anak dia. Hak tu lah, mau serabut perutnya bawa ia. Tak payah serabut ku. Oh, kalau Raja Muda Laksmana tak mengaku lagi tu aku gejup dengan dia, tu aku gocoh dia. Hei, baya. Gocoh ke mana? Anak ngapak tak pernah sabar. Anak gocoh pak. Anak gocoh pak boleh pala. Dah pun dia. Anak gocoh pak boleh pala. Pak godek gocoh anak dosa. Hukum hari dua anak ni. Mana ni? Buat lolok ya. Ha? Tu dia buat lolok. Sama ada dua anak. Tak cakap ngadap tu aku siap raja. Tu aku lah ada kecil anak kecil. Pengasah baik aku sini sama. Marilah tempat amur kejap bersama. Habis sama marilah tempat amur bersama. Weh. Abah sama. Hari inilah juga. Ayah no mau radik yang makai Raja Muda Laksmana. Tak mengaku kami ni anak pada ke diri dia. Pak. Oh ni lah kita serabut perut. Kita lagi kuano bersama. Terlari lah. Sungguh. Belum tegi lagi. Sebab kita tanya khabar di dalam negeri. Ambo tak segi dah pengasuh sama. Bawa. Baru sudah kita duduk di dalam negeri Ratu Ilun Jawa. Ratu Ilun Jawa tu mengasuh atau Ratu Lata Berata adik-beradik Ratu Ilun Jawa. Ha. Anak dia bernama Ketua Menteri Bulu Sulu adik kakak bernama Kelima Dara. Ha. Ya gila para kediri ambo. Lepas tu, ambo tak si tak teramuk buat suami isteri. Kenapa dia berbuk ambo kena wakkan suami kebal kedai dia. Mula-mula kakak bunuh adik, lepas adik bunuh kakak. Ah, terkira pun kita resah. Oh, sungguh. Habis sama, marilah juga kita masuk ke dalam alas menyebelkasnya. Kami malulah juga. Ayuna kami Raja Muda Laksmana. Tak mengaku kami anak dia. Pak, bunyi kata dia lari. Kita kena cari pengasuh bersama hari ini. Nama mana lain? Berat pakan aku juga lari balok hari ni. Tu aku lah dia kecil-kecil. Cari ayah dia Raja Muda Laksmana. Raja Muda Laksmana pun pandai bini. Boleh anak tak sehingga aku tak tanggungjawab ni. Hei, bukan anak dia nikah kahwin mak. Anak dia? Anak di dalam mimpi ni. Haa, mimpi tak okey boleh anak. Sungguh. Yalah padahal. Mereka, kita cekat dalam gunung. Baik kita tunggu tuaiku, raden kecil dan kecil. Buruk baik je melawan. Kita boleh nak berambar dah orang lain. Sebab budak ni budak tua ni. Boleh dia tepuk dia nikah sama dia. Lalu. Maka dah juga sore lah juga anak raden. Anak Raja Muda Laksmana. Namalah juga raden kecil dan kecil. Masalah juga aku dalam hutan cerai. Buka-buka gunung gane. Boleh-boleh lah juga nak tanya khabar lagi. Nak jumpa mata dengan Aino Raja Muda Laksmana. Biarlah dia tak sempat mengaku ayuh anak pun. Suruh nak kecek kira lah juga. Dengar telah ikan puluk dengan belari muda. Pengasuh saing. Ku, mari pengasuh. Alright. Maka Raden Kecil Melu Kecil.
Sedihnya tiadalah juga ayah Raja Muda Laksmana. Laksmana tak mengakulah juga dia tu anak Raja Muda Laksmana. Siapa ke Laksmana gaik lelainya tak kabar. Rade kecil mana kecil tidak putus harapai lagi. Ajalah juga pengasuh sayang waya sama. Berjalanlah nak cari juga mana tempat ayah. Biarlah ayah tak mengaku dia anak pun. Asal boleh kecek kira dengan berkadi ayah anda. Maka rade kecil mana kecil terlari ke pulak dengan belari yang muda lagi pulaknya. Ya benarlah juga pengasuh bayi kusina saya. Apabila kita carilah juga para kena ayunda kami. Rade lah kami lah juga menemukan rade kecil dan kecil. Ayuh tak mengaku kami anak pada kedidia namanya Raja Muda Laksmana. Sapa kita sesak jalan sapa ke dari sini pengasuh. Kecek kira biarlah juga panah. Ini kawasan orang tanya dia pengasuh. Apalah nama dia pengasuh hari ini? Tanya molek dia tu kalau tak tanya molek dia timbuk tu. Tahu lah bila nak tanya di mana mulut dah tahu ni. Ah, Sa'i. Harap lah. Sudah risau lah. Gaduh nak tiok sama ni. Okey nak tanya dia ni. Tanyalah juga pengasuh saya. You speak English? Kalau begitu, kalau kini kita ni orang duduk panggil Cini Wadaloh Kayu Baru. Cini Wadaloh Kayu Baru. Tanya mula lagi, Kayu Baru mana nak pakai seluar apa? Ada sekat lutut ke? Seluar tak sama tu panjang sebelah, fanat sebelah tu. So kecil, oh ya! Tanya ini lagi mana? Kapo mana? Ada kena tengok rada kecil, rada kecil anak apa nama ni? Adik-beradik kita ni. Sama jangan duk gaduh gak. Royak kata kita nak utus telak dia kecil, rada kecil. Anak Raja Muda Laksmana. Royak lagi jangan duk kuat ke mak. Aku tu baik kongsi lah mak takut gak. Tanya gitu. Tanya dia. Jadi gini wak. Ambo nak panggil cik ni wan cikgu om du tu saya saing. Jadi yang mau tanya, adakah awak tengok orang muka merah namanya Raja Muda Laksmana? Jadi ambo nak cari dia, ambo orang-orang dia. Nak kecek luas lalu entah dia jadi pogak sampai belah hari ke. Tanya pengasuh, ada tengok? Kalau gitu, kalau kini adalah dua beranak tak ada dulu. Kubah jatah tu kita nak jual 200.5 dia murah. Hop tino 140. Murah dia ni weh. Okey tanya tu ikut Raja Muda Laksmana dia ayak kubah dia. Ikut dia lah saya. Mendek jauh aku kecil pula saya dah larak ke dia ni mengon ni. Dia aku tanya. Tanyalah pengasuh waya. Kubah demo cuma buat kok berapa ekor dah. Jadi kawan nak tanya kubah demo tu betul ke nak jual? Hak tino 240, hak jatah 114. Kalau demo nak tahu apa nama ni orang dikelakai Raja Muda Laksmana, kita tak tahu. Kita tak tahu nama mana kita bagi. Kita panah ke lembut kubah kita lagi alis lalu. Berat je ni mengasuh. Berat aku jadi bengong saya. Bengong apa? Nasabah kata begitu, kau nak aku lain. Baiklah juga pengasuh waya saya sama. Biarlah sana ke dia.
kita pergilah juga satu buah lagi. Seorilah juga dia makan raja. Di dalam lagi ke kawasan yang mau tahulah juga pengasuh. Di dalam lagi Ratu Ilu Jawa. Ratu Ilu Jawa ni kira mau jadi gitu gini pula ku. Tidak pengasuh. Amo nak goyaklah juga satu benda Rusia. Rusia ke apa? Mau jangan goyak kau ke Rusia ni. Kalau pecah Rusia, tentulah juga kita mati ni pengasuh. Ah, gelai aku agak, sayang aku tak agak nak tekau semulut buru. Ah, sedap mulut buru. Sayang mana mulut buru? Sayang lahir ke sayang ni. Kecik molek yang mau main mulut buru ni, yang mau timbuk ngerti. Jangan duduk kerja dia ni. Kau tahu dah sama dengan aku tu, aku punah nombor tu. Rusia ke apa aku? Beginilah juga pengasuh. Kita nak lari, kita nak pergilah juga tupai. Di dalam lagi lari tidak. Di sini kau selah juga di dalam lagi Ratu Ilun Jawa. Padu. Ratu Ilun Jawa nampak saik. Adik-beradik lah juga musuh kita. Musuh mana? Musuh mana? Haa, dah hijau lah. Tanya boleh musuh mana eh. Musuh mana dah ku? Sebab Ratu Ilun Jawa ni. Adik-beradik lah juga Ratu Lata Perata. Ayuh kepada Ketua Menteri Bulu Sulu Lima Dara. Kalau tak royak Rusia ini pengasuh, tentu kita selamat. Kalau kita royak, tentulah juga kita mati. Haa, tak apa. Kalau banyak Rusia malah pecah mulut kan lebih cepat. Mulai juga pengasuh ini. Marilah kita tiba menuju di dalam negeri Ratu Ilun Jawa. Adik-beradik Ratu Lata Perata, kita royaklah juga pada kiri dia hari ini. Kita nak yatim, ibu sudah mati. Ayah sudah ninggal, tak ada doh tempat nak gatu, tak ada doh tempat nak manja. Tuh, benarlah juga pengasuh. Jadi yang nak pesai lagi pada kiri kamu. Pesai tak buku? Kita tak boleh pergi dengan rupa gini. Apa? Pergi dengan rupa gini tak apa pengasuh. Tapi kita tak bolehlah juga royak nama kita yang sebenar. Kamu tak sedoh nama Raden Kecil Melo Kecil. Padu. Kalau kita goyak kita nama Raden Kecil Melo Kecil, tentu dia murih dia marah. Sebab Tuan Menteri Bulu Sulu Lima Dara tu anak saudara dia. Walau kita tak bunuh pun dia tuduh kita bunuh. Jadi kita nak alih nama? Nak alih nama. Saya pun nama tu apa? Ambola juga kalau kita tanya. Nama Ambola juga hari ni. Enawa nun prakcaya caya bosu. Nama tu aku? Nama Ambo. Marilah pengasuh kita pergi jumpa Ratu Ilu Jawa lagi pengasuh. Ah, peluai baik ni. Peluai baik bukan apa? Tuan kali nama belakang lah sungguh. Nah, tu aku rada kecil-kecil nama Enawa nun prakcaya bosu. Aku pun nak alih juga. Biar nak nama apa, biar? Biar aku letak mu lah, sakit. Eh. Ha? Mu nama Poik Gela. Mu nama Raden, Raden Poik Gera. Nah, sabuh Raden Poik Gera. Kita alih nama, eh. Bukan nama sebenar. Raden Poik Gera. Haduh, huduhnya, abis mak. Raden Poik Gera. Apa sama? Sama nama Raden sama labu. Gila lah teko ni. Masa boh Raden sama labu. Nama ke dia? Aku nama Raden Cik Ismail. Hah, tu dia. Weh, dia nama comel ke nama huda? Molek dah, tangguh dah. Aku nama Raden Ismail. Menang sabar dengan muka aku. Mutu nama Raden Poin Keren. Molek dah dengan kuru. Tak tangguh eh. Amun nak nama cik ni, wan cik gua amdu. Abajuh. Kalau berat eh. Nama Raden sama labu. Gila ni. Ah, tak saya. Makarlah juga Raden kecil-kecil. Anak Raja Muda Lasmana dengan gambaran patemah patuh perak didelai kayak berkata dia alihlah juga nama. Takut pecah Rusia pada kiri dia. Dia tak nama dah nama Raden kecil-kecil dia sudah tidak nama tu lagi. Nama baru diri dia
Ina wono prak cewek-cewek bosu. Dengar pengasuh saya woyo sama. Tibalah juga menuju di dalam negara tak lain tak buke. Ratu ilo Jawa adik-beradik. Ratu lata berata dengar belagi yang muda lagi puloknya. Baiklah juga pengasuh tiga orang. Di dalam ikat berkata kita tinggal mudah di dalam negara. Wak tujuh ke di rumah kalau kuih 40. Padu. Kita siapa do kawasan dan negeri Ratu Ilo Jawa. Dah kita siapa tu nak pergi tidur mana dah ku? Duk dia katanya duk tergaduh. Kira orang bodoh. Tu tengah nyepak. Ah nyepak lolok lah. Logoh tak boleh. Main siapa-siapa tak dengar ni orang raja duduk kursi ni. Pengasuh habis kursi nasai. Orang tua berkata orang ketutari diri tak boleh kita nak berjalan. Soko mana siap berjalan berubiak lagi berhenti. Marilah kita rehat di sini dulu pengasuh. Lepas tarik gereja kita masuklah juga semula berjumpa lah juga Ratu Ilo Jawa. Tapi petinya janganlah juga royak. Kata kita ni akatlah juga radik kecil-kecil nama ambo. Kata kita nama baru nama lah juga. Tak lahir tak bukalah juga inawa numperak cahaya-cahaya bosu juga hari ni pengasuh. Marilah kita rehat sementara kita mengadak Ratu Ilo Jawa pengasuh. Baik juga baik. Sekarang ni kita sapa kawasan di dalam negeri Ratu Ilo Jawa. Puak-puak kita tiga orang ni hari ni sementara kita nak jaga. Jadi amo nak tiga hari ni abang ya abang mak. Amo nak tanya abang mak. Kalau sebenarnya abang mak rasa abang mak ke bijak, abang mak kajak air atagi Jepun, abang mak kajak air atagi ke Taiwan. Baru-baru ni 20,000 lewa ni pergi di Indonesia. Amo nak soal abang mak. Soal marina. Soal gapo? Lah ni kajak lu tidur ni. Sebelum kita jumpa Ratu Ilo Jawa, soal marina. Muka tepik perih belakang. Kalau sebenarnya abang sama orang bijak, ha? Abis sama orang soho, ha? Abis sama bila? Atau diri abis sama ni, palo gapo cukup 10. Kalau tak cukup 10, cik abis sama bodoh. Bila? Bila cukup 10. Nyapo saya? Bukan nyapo. Malah. Biar aku je. Aku ya wei pi aku jo kira. Ada. Ha biar kira biar. Macam mana bila palo gapo cukup 10 lalu tak cukup 10. Cewek sama bodoh. Ah boleh ya. Bila mak palo nama cukup 10. Mula-mula palo lutu. 2. Palo siku. 4. Palo ibu kaki ni palo bau labal palo gambut 9 pal tak boleh saya ya palo nama mak banyak palo nama saya lagi pal jangan banyak mana palo nama palo yeay. Kesok ada di situ, ono tersebut.